Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan ke Pump Fresh UPM. Jom. So ke dalam kita dapatkan tiket dulu. Kita tengok berapa harga tiket dia untuk weekend ni. Kalau tak silap aku, dewasa RM15, kanak-kanak RM10 ke. Dua dewasa. Ni kena. Yang bawah 3 tahun saja kita tak charge. Oh, jadi 12 tahun kanak-kanak. 3 kanak-kanak. So, dua dewasa, tiga kanak-kanak, total 60. So, nanti Encik nak pakai, Encik boleh buka ujung ni ya. Oh, okay. Pakai sendiri ya? Pakai sendiri. Okay, terima kasih. Kita beratur je bawah flower tu ni. Okay, jom. Kita baru je dapatkan pas masuk. Harga dia, total tadi tiga kanak-kanak, dua dewasa, total RM60. Okay, jom kita naik traktor dulu sebab kita nak pusing sekitar Farm Fresh ni, kita nak tengok apa yang ada. Traktor pun dah tunggu dah tu. Untuk pengetahuan korang semua, traktor ni dia akan jalan setiap 30 minit satu trip. Kalau terlepas satu trip, maknanya korang kena tunggu lagi 30 minit. Traktor pun dah ada. Jom. Untuk eksplorasi kali ini, aku nak bawa korang semua sama-sama explore apa yang ada dekat Farm Fresh UPM. Nak pergi kita tempat lembu. Tempat lembu. Selain daripada aktiviti yang boleh dijadikan sebagai salah satu tempat yang boleh korang kunjungi, banyak perkara-perkara lain yang boleh korang pelajari dekat sini. Untuk traktor trip ini, korang akan dibawa bersiar-siar mengelilingi Farm Fresh ini terlebih dahulu. Korang boleh lihat segala jenis tanaman di sekeliling ledang ini yang diusahakan oleh universiti di sini. Cara tanaman dibuat sangat sistematik dengan menggunakan baja yang berkualiti bagi memastikan tanaman tersebut dapat menghasilkan buah atau sayuran yang lebih baik dan segar. Ini dia akan berhenti dekat atas bukit ni. So tujuan bagi kita berhenti ni, dia nak bagi kita ruang untuk ambil gambar, ambil video untuk dijadikan kenang-kenangan. Paling best view kat atas ni pun cantik sebenarnya. Lepas dah naik traktor tu nanti, kita akan turun bawah tu. Kita explore kat dalam tu pula. Di atas bukit ini, korang akan dapat menikmati pemandangan di sekitar Farm Fresh. Memang cantik dengan keadaan sekeliling yang menghijau.
Inilah masa yang sesuai untuk korang mengabadikan momen-momen indah bersama keluarga ataupun kawan-kawan. Dia berhenti dekat sini lebih kurang dalam 15 ke 20 minit untuk kita ambil gambar dan video. Lepas tu bila dah settle, kita naik balik dekat traktor, kita turun ke bawah. Traktor dah panggil, jom. View kat sini memang lawa-lawa. Dia bawa kita pusing-pusing tadi lebih kurang dalam 30 minit. Tinggal kat atas tu sekejap, 30 ke 40 minit lah lebih kurang. Kalau korang nak datang weekend dekat sini, meter kena datang awal lah, dalam pukul 10 tu dah kena ada kat sini lah. Kalau korang datang pukul 10.30 ke, sekarang dekat pukul 11, ramai gila. Alhamdulillah dah selesai naik traktor tadi. Kita dah pusing-pusing dekat sekitar kompres ni. Then masa kita nak pusing, nak explore apa yang ada kat dalam tu. Aktiviti sekolah di time-time hari Minggu ni. Boleh. Farm Fresh UPM terkenal dengan pengeluaran susu segar yang berkualiti tinggi. Mereka mempunyai ladang susu yang dilengkapi dengan kemudahan moden dan mengamalkan amalan pertanian organik untuk memastikan produk susu yang berkualiti. Susu segar yang dihasilkan oleh Farm Fresh UPM terkenal dengan rasanya yang sangat sempurna. Masuk dekat dalam Farm Fresh and Tetra Pak. Salah nak. Ada di satu macam kepahang. Kilang dia ada. Kilang besar. Kilang besar lah. Dia kata ada tiga tau kilang kat Malaysia ni. Satu dekat Pahang, satu lagi dekat Larkin Johor. Kertas kita hasilkan kertas yang baru. Kebetulan macam ni lah. So yang ni kita minuman, kita hasilkan kertas. Lepas tu polyethylene dan aluminium dalam kotak minuman tu telah kita apa tu ekstrakkan. Kita hot press and then kita hasilkan benda macam ni. So all this thing, semua ni adalah polyethylene campur dengan aluminium. Tak ada kertas. Ni kalau kena air, tahan? Dia tahan, tapi yang ni adalah first generation punya material lah. So dia punya quality ada sedikit kekurangan dia betul. Kalau yang quality yang dah elok, yang dah fine tune, I check boleh tengoklah kursi kat luar. Yes, atap dekat atas pun sama. Yang atas pun? Yang itu mesti dah tahan air kan? Yes. Hari ni semua orang-orang daripada hasil recycle lah ni. Setelah kami belajar sebesar sedikit berkenaan dengan kita semula itu tadi, kami explore lagi apa yang ada di sini. Korang akan lihat
banyaknya elemen-elemen pertanian dan penternakan di sini seperti patung-patung lembu, traktor dan banyak lagi. Anak-anak juga dapat enjoy di sini dengan menaiki mini train yang dikemudi oleh pemandu traktor di sini. Mana? Dia ada sini. Nak yang mana? Strawberry? Okay. Bye-bye kamera. Bye-bye. Traktor yang anak aku naik tadi tu free je, tak payah bayar apa-apa pun. Once pun ada bayar masuk tadi tu. Traktor yang bawa ni untuk anak-anak ni dengan traktor yang dekat luar tadi tu semua naik percuma sahaja. Okey ke? Panas ke? Bawa ke mana? Dia bawa sama lah strawberry. Sama lah strawberry. Jom kita tengok lembu kat atas. Push. KFC lah. Wah, ayam gemuk oh. Besar-besar ayam dalam ni. Rainbow tu cerita apa? Pokok saja ayam. Sudahlah tu. Semua kembang-kembang ekor dekat batang. Tak ada kuncup pun. Burung sayang. Ya ke? Kita teruskan perjalanan kita ke lembu, ke destinasi seterusnya. This way to Our Ladies. Our Ladies. Oh, maksud ni? Okay, sekarang kita nak pergi ke kawasan peternakan lembu. Aku rasa ni lembu ni untuk susu kot. Bila dah sampai time yang macam traktor tadi tu cerita tu, dia akan ambil susu dia untuk seekor lembu 40 liter susu. Baik dengan makan. Bagi ya. Yang adik minum tu, yang kau nampak kat belakang ni, yang ini anak lembu. So dia asing kan. Dia tak letak dalam satu kandang. Lembu tak mandi. Ano pakai topi lah ni. Tadi tu kawasan anak lembu tau. Yang belah sini ni kita tengok kawasan mak bapak dia. Hari ni yang dia cerita. Kalau apa untuk tujuan susu, dia ambil kat sini lah. Omelnya. Kandang yang sini dia bersih sikit daripada yang kandang sana tadi. Sana tadi tu bau dia sengit sikit lah. Menusuk kalbu. Bau yang sangat sempurna kat sini. Sangat nice. Dah kenapa? Bau yang sangat best kat sini. Memanglah lembu kan. Kita bukan masuk kedai perfume. Kedai lembu, bau lembu lah. Kampung langsung. Adakah lembu wangi? Buka hidung tu.
Tengok nafas. Ini adalah kawasan perahan susu lembu. Tapi hari ini lembunya tak ada sebab dia dah perah dah pagi tadi. Jadi tinggal farm dia lah. Ini farm dia. Dah macam rombongan sekolah. Aku pun join sekali. Ada kot, dia dah perah dah tadi. Nak tunggu turn lembu lain pula untuk perah tu macam lama sampai kita pergi tempat dia dulu. Traktor yang sodok tadi tu, yang tu dia sodok tai lembu tau. Tapi bukannya sodok buang, dia sodok lepas tu dia letak dekat pokok-pokok. Pokok pisang, pokok apa tadi? Labu kat atas tu. So dia jadikan sebagai baja. Maknanya dekat sini semua bahagian lembu tu digunakan sehabis baik 100% semua dia pakai, termasuklah tai ni. Kenapa? Kena air angsa? Aku cadangkan dekat korang nak datang sini, jangan lupa bawa payung, pakai topi, sebab kawasan ni memang panas. Sebab kawasan ni kan lapang kan, jadi panas lah. Bila korang dah penat berjalan, jangan risau sebab Farm Fresh UPM juga menawarkan kafe atau kios yang menyediakan hidangan atau minuman yang menggunakan produk pertanian segar dari ladang mereka sendiri. Meja dan tempat makan yang disediakan juga sangat selesa. Jadi, inilah masa yang sesuai untuk korang merasai sendiri minuman dari susu segar Farm Fresh. Kat dalam ni semua pakai kad tau. Masuk tadi pun pakai kad. Sebab dia nak cashless kan. Kat cafe pun kena pakai kad. Bagi ini fresh. Brown sugar tu. Lush pun tak. Oh ni lush. Ni medium eh. Ini lush. Satu. Satu lagi. Aku nak apa? Aku tak kisah eh. Apa yang selalu orang beli apa? Adik saya satu. Kalau minggu ni okey tak? Minggu tengok. Lagi. Itu je lah. Kita tunggu buzzer ni bunyi. Dah bunyi kita datang ambil kat kaunter. Apa? Ni ambil. Dah bunyi. Bawa tu sekali. Dapat lah. Fresh. Macam dia perah tadi tu. Dia perah masuk dalam ni. Ni brown sugar. Tadi tu mango. Rasa ni pula. Bismillah. Dua-dua sedap. Kalau korang order kat sini, tak tahu nak order apa, minta je kaunter disajikan air apa yang biasa orang order. Pizza. Yang ni fresh milk dari sini lah. Dari sini? Fresh milk memang dari sini. Ni je production yang dekat sini. Oh, dekat luar memang tak ada? Tak ada. Dia so far dekat sini dengan Jaya Grocer Mount Kiara. Lagi satu? Satu RM11, dua RM20. Sekarang ada promo. Boleh? Satu saiz je boleh. Lagi dua? Kamera main kad ke? Bagi kad. Kad, cash boleh? Cash boleh, dia kad tu QR. Okay. Kalau cik bawa balik botol kosong, beli yang baru, satu botol RM8. Boleh refill kat sini? Boleh. Just basically, diorang exchange botol lah. Okay. Okay, terima kasih. Alright, sama. Okay. Thank you.
Alang-alang kita dah sampai, kita beli fresh milk. Yang betul-betul fresh dari ladang punya. Okey, itu saja eksplorasi kita jalan-jalan dekat Farm Fresh UPM ni. Kita tengok apa yang ada dekat dalam. Dekat dalam ni memang di samping kita dapat enjoy apa yang ada dekat dalam ni, kita dapat belajar sesuatu. Dan korang juga boleh dapatkan susu yang fresh yang ada dijual kat dalam ni. So itu saja video untuk kali ni. Kalau ada masa lain, kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja video untuk kali ini. Bagi aku, tempat ini memang enjoy sangat. Korang boleh luangkan masa dengan family atau kawan-kawan dekat sini, sebab banyak spot-spot yang cantik untuk korang ambil gambar ataupun video. Diharapkan video ini dapat memberikan sedikit informasi dekat korang semua sekiranya korang ada plan untuk datang ke sini satu hari nanti. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next video.